Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Zah Fasin, setiap hari kami menyajikan kepada anda intipati dan juga pengisian-pengisian yang menarik dan juga penting untuk kita ketahui bersama. Dan seterusnya, Zah pastinya kita nak memberi sedikitlah perkembangan kepada anda khususnya berkenaan pencapaian atlet-atlet negara di Sukan Olimpik Paris 2024. Antara kabar gembira yang kita terima semalam adalah atlet terjun negara iaitu Dabita sudah pun menempatkan tempat di kedudukan final. Pastinya ini menjadi satu harapan daripada seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita mendoakan. Kalau kita imbas kembali kan pada pencapaian Olimpik yang lalu, Dabita mendapat tempat yang keempat. Sangat-sangat hampir untuk kedudukan pingat ni. Jadi kita doa ramai-ramai semoga Dabita berjaya mencapai emas kalau boleh. InsyaAllah emas. InsyaAllah. Hari Jumaat ini kan pada tahu berkat doa kita di hari Jumaat ini. Moga kemenangan buat Dabita. InsyaAllah. Okey. Dan seterusnya kita nak ke cerita pagi Labuan, iaitu bersama dengan rakan kami yang telah pun bersedia, iaitu Muhammad Izzuan di Jaludin. Silakan. Terima kasih rakan kita di studio. Ketika ini saya berada di Sekolah Menengah St. Anne Labuan bagi mengikuti berlangsungnya program Sinergi Labuan FM Motivasi Karakter Diri dan Kesihatan Mental. Untuk mendapatkan lebih lanjut mengenai program ini, bersama saya pagi ini penerbit program Puan Bibi Nelin Kim Pilih. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Mungkin Puan boleh perjelaskan tentang berlangsungnya program pada pagi ini. Baik, radio di lokasi Labuan FM berlangsung selama 2 hari di Sekolah Menengah St. Anne, dan program ini melibatkan warga kerja Labuan FM dengan golongan sasar iaitu seramai hampir 370 orang murid perempuan berumur 13 hingga 17 tahun di sekolah ini, di mana remaja ini merupakan aset penting negara. Dan menerusi program motivasi karakter diri dan kesihatan mental ini, kita membawakan penceramah iaitu Tuan Nur Hasdi Hassan atau lebih dikenali sebagai Pak Boy. Tagline-nya, yakin jak kau untuk mendekati murid-murid di Sekolah Menengah St. Anne, yang mana pada hari pertama melibatkan murid dari tingkatan 1 hingga 4 seramai 290 orang, dan pada hari kedua iaitu murid-murid yang merupakan calon-calon cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2024. Dan kita membantu murid-murid di sini untuk mengenali karakter diri mereka, mengajak mereka untuk mengenal pasti apa masalah yang dihadapi dari segi pembelajaran, pergaulan, perundingan, komunikasi dan sebagainya, agar mereka bertumbuh menjadi remaja yang berwawasan dan aspirasi negara. Okey Puan, mungkin selain daripada Labuan FM itu sendiri untuk menjayakan program pada pagi, mungkin ada agensi yang selain yang turut sama menjayakan program ini? Labuan FM turut mendapat kerjasama yang begitu baik sekali daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Sekolah Menengah St. Anne sebagai lokasi yang disantuni oleh Labuan FM, dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SM St. Anne. Selain daripada itu, program ini juga turut mendapat kerjasama daripada beberapa rakan strategik yang turut menyokong program motivasi karakter diri dan kesihatan mental ini. Okay, Puan, bagaimana pula dengan respon para pelajar tentang pelaksanaan program yang dijalankan oleh Labuan FM? Wow, mereka rasa sangat teruja. Bukan sahaja Labuan FM datang menyantuni mereka untuk motivasi diri, tetapi kami selitkan juga acara games, permainan yang menawarkan hadiah-hadiah yang menarik. Kan? Paling istimewa, sentuhan jiwa daripada warga kerja Labuan FM. Ada DJ-DJ, ikon kita menyanyi lagu-lagu yang sesuai, yang trending dengan jiwa generasi Z pada masa kini. Kita juga mendekati mereka menerusi CSR Labuan FM untuk mengajak mereka mengenali dan menggunakan kemudahan-kemudahan terkini platform media sosial Labuan FM. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok, X dan sebagainya, agar mereka generasi
Z ini lebih suka mendengar radio sama ada di platform RTM Klik, di dalam kereta dan sebagainya. Okey Puan, terima kasih Puan di atas penjelasan tentang pelaksanaan program yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam. Itu sahaja yang dapat kita kongsikan berlangsungnya program Sinergi Labuan FM Motivasi Kereta Diri dan Kesihatan Mental yang berlangsung di Sekolah Menengah SNN Labuan. Jadi kembali bersama rakan kita di studio, silakan.